Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya semua kepada penonton channel Madu. Seribu kasih. Okay, ini hari Cik Nur berada di ladang kelulut. Okay, walaupun Hari Raya tetap kena berada di ladang kelulut jugalah. Kalau tak nanti habis kita punya sarang-sarang. Macam mana nak dapatkan madu, betul tak? Okay, macam ni. Itu hari Cik Nur ada share bagaimana kita nak kurangkan masalah serangan monyet. Okay. Tapi masih juga tetap ada serangan. Sebelum ni kita ada buat perangkat jaring macam ni. Kalau diperhatikan kita ada buat bukan jaring. Jaring macam ni. Okay, tapi masih lagi tidak membantu. Jadi kalau kita tengok dekat sini, kita punya ni dikoyak oleh monyet. Bila dia dikoyak oleh monyet, dia akan dimasuki air lah. Okay, so kita kena tukar. Jadi memang banyak kali kita ada menyebabkan kita kerugian lah. Kita kerugian. Kalau kita tengok sini semua, ni semua koyak. Okay. Koyak. Kita tengok ni semua dia koyak. Okay, semua dia gigit koyak. Tujuan dia adalah untuk dapatkan madu kelulut. Sekarang madu kelulut bukan kegemaran kita je, tapi monyet memang cukup suka. Okay, so apa yang kita buat adalah, okay, ini adalah cara kita untuk kita bantras daripada kita punya penutup topping ni daripada dikoyak oleh monyet. Jadi cara dia ialah kita letakkan papan di atas ni. Penutup dia memang akan berat lah tuan-tuan, tapi kita selamat daripada monyet untuk koyak. Kalau tak kita banyak kerugian. Dah banyak kali kita dah tukar, betul tak? So sampai bila kita nak tukar? Jadi kita cari idea, so kita buat macam ni. Dan ni kita cat supaya boleh tahan hujan lah. Boleh tahan hujan. Okay, so kita tengok yang kita letak papan ni atas semua tak ada masalah. Maknanya alhamdulillah berjaya lah. Semua tak ada masalah, kecuali yang ada yang belum letak papan tu, kebanyakannya dikoyak oleh monyet lah. Okay, dia memang cukup suka, dia akan selur ambil madu. Dia memang cukup suka dengan madu. Okay tuan-tuan, dah finish. Dia apa tu, dia apa? Line tak dia. Masuk balik left balik. Macam ni. Ya, ada lagi lah. Masya-Allah, ada lagi. Okay tuan-tuan, so kalau boleh tengok kita punya ni ladang kelulut, kalau kita tengok yang belum lagi diletak dengan kayu bahagian atas tu masih lagi banyak lah. So kita sikit-sikit ambil proses untuk tukar, untuk selamatkan madu kelulut daripada serangan monyet lah. Okay. Dia seram bukan apa, dia nak ambil madu. Okay, so kita ada sebelah sana pun kita ada lagi. Di sebelah sana kita masih ada banyak lagi sarang sebelah sana. So itu saja. Mudah-mudahan insyaAllah kita dapat harvest madu dengan banyak dan dapat kita perolehi hasil untuk kita semua. Semoga ia menjadi penawar untuk kita dan kesihatan untuk kita lebih baik. Okay, lebih baik daripada ini hari. Mudah-mudahan kita punya kesihatan kita sempurna dan lebih baik. Okay. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.